pemerintah tidak bisa mengintervensi. Dan KPK sudah punya SOP-nya sendiri bagaimana dalam menangani masalah kasus korupsi. Saya kira sudah ada. Tentu dengan memperhitungkan berbagai masalah. Ya, semuanya dihitungkan, kemudian berbagai aturannya. Jadi pemerintah tidak bisa mengintervensi itu. Dengan mengharapkan supaya ya, Lukas NMB itu bisa bekerja kooperatif, bisa bersikap kooperatif dan supaya tidak menimbulkan masalah. Dan memang kan perlu pembuktian, nah, dibuktikan saja bersalah apa tidak, bukti apa tidak, sehingga dengan demikian maka tidak terjadi ketegangan-ketegangan. Jadi KPK memang punya aturan sendiri. Mengenai soal kemajar itu nanti masalah di Papua sendiri, dan mereka punya apa local wisdom sendiri ya, namanya itu kearifan lokal sendiri. Kalau memang mereka punya itu bagian daripada kearifan lokal, kita tidak salah kemudian.